Johannesburg Stadium atau First National Bank Stadium karena alasan sponsor, menjadi salah satu stadion peninggalan Piala Dunia 2010 Afrika Selatan yang masih tetap eksis dan terawat hingga sekarang. Namun selama turnamen Piala Dunia berlangsung, stadion ini memiliki nama Soccer City Stadium karena FIFA melarang nama stadion menggunakan nama sponsor. Stadion ini mulanya dibangun pada tahun 1986 dengan mengusung konsep stadion lintasan atletik. Barulah pada tahun 2006, stadion yang terletak di kota Johannesburg, Afrika Selatan ini dibangun ulang untuk menjadi venue Piala Dunia 2010 dengan desain yang lebih modern. Kembali lagi di HS96 Sport, sebuah channel yang akan memberikan informasi seputar stadion dan sepak bola. Stadion ini dirancang oleh Benjamin and Partner Arsitek yang terinspirasi dari bentuk pot kerajinan Afrika Selatan. Pada progres pembangunannya, stadion yang dikelola oleh Federasi Sepak Bola Afrika Selatan ini telah menghabiskan anggaran yang cukup besar, mencapai $440 juta atau setara dengan kurang lebih 6,3 triliun rupiah. Dengan anggaran sebesar itu tentunya sudah sesuai dengan hasil yang diharapkan. Stadion ini memiliki tribun 5 lantai yang bisa menampung hingga 95.000 penonton. Hal itu menjadikan First National Bank Stadium menjadi stadion terbesar dan termegah di Afrika Selatan. Jika dilihat secara keseluruhan, area interior dan tribun stadion mirip dengan Jakarta International Stadium. Hal itu ditengarai dengan warna orange pada kursi single seatnya. Desain tribun dibangun sedemikian rupa untuk menyesuaikan sudut pandang penonton yang lebih luas dan meminimalisir blind spot. Ditambah pemilihan satu warna kursi dengan pola garis warna hitam membuat suasana tribun terlihat lebih megah. Selain diperuntukkan untuk venue Piala Dunia 2010, stadion ini merupakan proyeksi fasilitas jangka panjang untuk kepentingan Timnas Sepak Bola Afrika Selatan, Timnas Rugby Afrika Selatan, dan markas klub sepak bola Kaizer Chiefs Football Club, salah satu kontestan Liga Utama Afrika Selatan.